Assalamualaikum dan hai, kembali lagi dengan saya Amy Maizura. Okey, kalau kita perhatikan, makin hari makin banyak telefon yang dibuang bicu audionya. Mungkin setiap syarikat ni ada sebab tersendiri kenapa mereka membuang lubang-lubang ni. Dan keadaan ini agak menyedihkan, terutama bagi si penggemar yang suka sangat dengar lagu menggunakan fon telinga berwayar. Dan bila keadaan dah jadi macam ni, kita dapat tengok orang ramai mula beralih arah dan juga lebih mesra dengan penggunaan fon telinga tanpa wayar, TWS. Dan kita juga dapat tengok banyak sangat pilihan TWS yang berada di pasaran sekarang. Dan yang paling terbaru, kita ada Vivo TWS Neo yang paling terbaru daripada Vivo. Jadi, apa agaknya pandang pertama kami mengenai TWS ni? Saksikan video ini. Perhatikan betul-betul. Macam pernah nampaklah rekaan ni kan? Ya, ia menggunakan rekaan yang seakan sama dengan Apple AirPods, yang mana sama juga seperti beberapa TWS di pasaran sekarang yang kita pernah lihat sebelum ini. Kiranya kita boleh kata rekaan sebegini sebenarnya dah menjadi satu kebiasaan buat saat ini. Walaupun begitu, nampak saja sama tapi bukanlah dia klon semata-mata. Kita boleh tengok dekat sini, Vivo menggunakan bucu yang lebih bulat pada port pengecasan. Bahagian depan ni ada logo Vivo. Kemudian ada lampu LED untuk indikasi pairing dan juga bateri. Dan dekat sini juga ada satu butang untuk pairing secara manual. Bila kita mengecas, lampu ini akan berwarna merah dan bila dah penuh, lampu ini akan menjadi warna hijau. Kemudiannya, bila anda sedang pairing pula, lampu ini akan menjadi warna putih. Belakangnya tidak ada apa-apa, cuma hanya ada ensel untuk penutup. Bawah pula adanya port USB-C untuk pengecasan. Secara keseluruhan, kemasan portnya nampak cukup ringkas dan boleh kata menarik. Bila buka saja port pengecasan, inilah dia, Vivo TWS Neo. Saiznya kecil saja dengan tangkai yang panjang. Berat port telinga ini juga ringan, hanya sekitar 4.7 gram. Rekaan nampak kemas dan lebih baik. Malah apabila diletakkan di telinga, ia terasa selesa dengan cengkaman yang baik. Dekat sini juga adanya lubang kekisi audio ringkas. Bahan bina yang digunakan kita dapat lihat sepenuhnya adalah plastik dengan kemasan yang sangat berkilat yang kami rasa menarik perhatian. Tapi, kami sikit kecewa dekat sini sebabnya dengan kemasan sebegini, fon telinga ini sangat senang memerangkap kotoran. Bukan hanya kotor saja, peratus untuk senang calar juga adalah sangat tinggi. Tapi apapun, kami masih boleh katakan rekaannya secara menyeluruh adalah nampak premium. Dan senang dibawa ke mana-mana. Meletakkannya dalam poket juga langsung tidak rasa beban. Untuk spesifikasi, fon telinga ini menggunakan chip Qualcomm terkini yang menyokong kualiti audio aptX adaptive. Kualiti mendengarnya didakwa setanding dengan mendengar CD. Kelebihan lain lagi, ia mempunyai latensi yang rendah, serendah 88 milisaat, kalis air dan peluh IP54, sambungan Bluetooth 5.2 dan hayat bateri dengan ketahanan sekitar 4.5 jam bermain secara berterusan atau sehingga 22.5 jam dengan penggunaan port pengecas. Fon telinga ini ada fungsi sambungan segera dan hanya sokong pada peranti Vivo saja. Tapi sayangnya, kami tidak ada sebarang peranti Vivo di office buat masa ini. Jadi kami tidak dapat mengujinya dengan lanjut. Tapi kami hanya sempat mencubanya dengan peranti Android lain yang perlu disambungkan melalui Bluetooth seperti biasa. Prestasi sambungan nampaknya baik-baik saja. Kawalan sesentuh juga masih lagi ringkas dan agak senang difahami. Tap dua kali untuk memainkan atau menjeda lagu, tekan lama dalam beberapa saat untuk mematikan panggilan dan slide ke atas atau ke bawah untuk laraskan bunyi audio. Untuk kualiti audio, dalam masa yang singkat ni, kami dapat lihat pengalaman mendengar rasanya sekadar sederhana saja. Kualiti audio pada tetapan tertinggi masih lagi jelas dan tidak pecah. Tapi secara peribadinya, bagi kami ia masih tak cukup lantang seperti TWS lain yang pernah kami cuba. Kualiti bass juga tidak memuaskan. Rasanya kalau anda seorang audiophile, fon telinga ni memang bukan untuk anda. Sebab nampak gayanya audio clarity masih lagi kurang. Jadi, itulah perkongsian kami serba sedikit pengalaman ringkas bersama TWS ini. Jadi, anda rasa macam mana dengan TWS ni? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi di video akan datang. Bye!